Sebenarnya kita bukan ucara perasmian sebab kita masih lagi dalam tempoh PKP fasa kedua. Cuma kita buka opening of our shop. Jadi apa yang kita buat adalah ini konsep yang pertama yang kita cuba lancarkan di Kuala Lumpur, dan juga today hari bersejarah yang mana Malakat kini berada di Kuala Lumpur melalui konsep Malakat Express. Saya baru je keluar daripada mesyuarat dengan satu jenama stesen minyak yang agak besar. Mereka telah menawarkan kita of course in principle, saya tak boleh sebut nama lagi, lebih 20 outlet untuk dibuka terus di stesen minyak mereka. Dan tawaran mereka tu dia combination of Malakat Express dengan beberapa jenama-jenama produk yang kita ada macam Tiamo. Kita ada beberapa like DIY shop, our Malakat Grocer sebagainya. According to what we discuss tadi tu, nampak gaya dalam tempoh sebulan ni kita dah boleh finalize. Cuma untuk hari ni kita fokus pada Malakat Express lah kan. Malakat Express, kami menyasarkan paling minima 1,000 outlet. Sebenarnya kita punya KPI, kita tengok dulu, saya banyak study 7-Eleven dulu. 7-Eleven kita ada lebih 1,000 outlet seluruh negara. Tapi apa yang kita ada ni lebih above and beyond apa yang dia ada, terutamanya dari segi makanan, sebab kita mirror dan kita belajar dan mengkaji kejayaan sistem kedai Sabernika Family Mart. Mereka ni kira the big boss lah kan, kita baru nak belajar dengan dia. Tapi alhamdulillah tim Malakat Food Sdn Bhd berjaya bawa satu konsep yang menawarkan makanan good food kan. Good food dengan kerjasama kita dengan Ibrahim, makanan-makanan yang selalu dulu kita dapat kat business class Malaysia Airline tu, kita bawa, berjaya bawakan kepada masyarakat Marhain. Dapat kita rasa yang dah lama tak dapat travel. Jadi itu antara kekuatan Malakat Express lah yang kita nampak. Kita target at least for this year 200 outlet. Tahun ni saja, tahun 2021. Kena ingat dalam tempoh PKP, extended PKP ni, hanya ada beberapa bisnes je yang boleh dimajukan, iaitu satu, grocers ataupun kedai macam concept store like this is consider macam grocer jugalah, kedai Sabernika. Dan kedua, stesen minyak, kedai stesen minyak. Jadi bila kita collaborate dua-dua tu, stesen minyak pun kita ada dan secara independent pun kita ada, maka insyaAllah kita yakin dia menjadi satu formula yang akan beroleh kejayaan lah. Jadi kita punya, walaupun kita tengok dari segi konteks Malakat Mall hari ni agak terkesan dengan PKP, tetapi oleh kerana usaha pasukan di Malakat dan pejuang-pejuang ahli-ahli kita yang menyokong selama ni, doa-doa dia mungkin yang terangkat tu, Allah bukakan, Allah turunkan nusrah, Allah turunkan bantuan dengan membolehkan kita melahirkan jenama-jenama ataupun kedai-kedai kecil ni yang boleh expand dekat strategic area dan mengambil alih peluang yang sekarang terbuka luas untuk kita ambil. Dan untuk semua usahawan-usahawan, rakan-rakan usaha, dan khususnya kepada semua penduduk rakyat kita, rakyat Malaysia, kita kena faham bahawa dalam pembangunan ekosistem Malakat, kita mewar-warkan ataupun mempromosikan beli sama kita, jual sama kita, agar kekuatan kita dapat kita gunakan balik untuk bantu sama kita. Jadi sebab itu apa yang kita buat ni, kita buat pilot, yes, kita punya sendiri. Tapi bila kita expand, kita membuka peluang dan ruang kepada rakan usaha, sama ada pasif, sama ada aktif. Maknanya rakan niaga, dia ada duit tapi dia tak ada masa. Okey, dia tak ada duit tapi dia ada kesediaan untuk belajar dan sebagainya. Yang ini yang kita akan ikramkan, target kita insyaAllah dalam tempoh 2021. Mungkin pada orang lain agak, pada kami pun mencabar, tapi alhamdulillah walaupun dalam mencabar tu, buka kedai baru dan banyaklah, hampir setiap minggu kita ada program-program baru yang kita lancarkan insyaAllah. Kriteria kita simple je, kita perlukan sokongan local support sebelum kita buka. Sebab ni kalau nak kita buka dekat tempat anda, pastikan kita ada 500 orang ahli, sama ada ahli koperasi ataupun ahli kelab Malakat yang berdaftar. Walaupun tak ada lagi kes ni, daftar dulu. Mana kita tengok, oh daftar, oh cukup 500, okey, ni kita buka. So maksudnya kita follow the demand. Of course we don't just wait lah, ada yang macam contohnya stesen minyak panggil kita, of course dia orang dah ada traffic dah, so kita tak ada masalah kat situ. Dan satu lagi, saya nak menjawab juga persoalan tentang produk BMF. Mungkin kami dah macam tak support produk BMF. Bukan, kena faham, kita ni marketplace, kita akan supply apa yang customer nak.
Cuma produk Muslim priority. Itu priority one. Maksudnya kalau dia masuk tempat kita, kita akan bagi priority lane untuk dia orang kita ketengahkan. Cuma rakan-rakan usahawan, dia kena faham. Kalau dia dah masuk, dia kena buat promosi. Dia kena sangguplah berusaha. Dia tak boleh letak, tinggal. Lepas tu harap kita je nak berjuang. Kami cuma sediakan marketplace. Tuan-puan kena ambil ruang ni dan ambil tanggungjawab ni. Kalau ada masalah, jangan pergi lawan, bising kat belakang, datang jumpa. Kami hari-hari kat Malakat Mall. Tak balik pun kat Malakat Mall. Jadi supaya jangan sampai kita, yelah, orang buat komplain. Orang Malaysia, itulah ada satu postingan. Apa pun marah. Tengoklah usaha yang kita buat ni. Kita tengoklah pekerja-pekerja kita siapa. Semua orang kita. Kalau kita kata convenience store ni, bagi tahu saya satu convenience store yang milik orang Melayu. Tak ada tuan-tuan. Kedai Kunci adalah convenience store yang macam yang boleh tanding konsep 7-Eleven ke KK Mart ke. Tak ada. Ini usaha kita. So kita minta doa, kita minta sokongan. Dan rakan-rakan usahawan, jangan tengok, oh tengok je Afsan ni semua, bukan semualah, kita ada juga produk Muslim. Kenapa macam produk international ni besar sangat? Sebab itu yang demand orang nak. Kalau kita letak kedai, barang orang tak nak, dia tak jalan, macam mana kami nak boleh sustain dalam bisnes ni? Jadi we have to be realistic. At the same time, peluang ada. Macam contohlah kita Milo kan. Milo ni kita dah cukup produk replacement. So yang tu kita akan definitely ikramkan kita punya usahawan kita, insyaAllah.